Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Gita Ginaf. Di video kali ini aku pengen share ke kalian gimana caranya mendownload backsound atau sound effect di YouTube Studio. Perlu kalian tahu, YouTube sendiri sebenarnya sudah menyiapkan sound effect atau backsound untuk kalian download dan kalian sematkan di video kalian. Dan kalian gak usah khawatir tentang hak cipta atau copyright, karena backsound yang ada di YouTube itu 100% bebas copyright. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, pastikan kalian untuk mengeklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini biar kalian update tentang video terbaru aku. Buat kalian yang penasaran, yuk kita tonton aja videonya. Please keep and watching. Oke guys, pertama-tama kita buka HP kita terlebih dahulu. Lalu kita klik mesin pencarian atau web browser atau Google Chrome yang ada di handphone kalian. Selanjutnya, kalian bisa mencari di mesin pencarian dengan kata kunci YouTube Desktop. Jika sudah, akan muncul berbagai alamat. Kalian bisa klik yang paling atas YouTube Dashboard. Di sini kita akan masuk ke laman YouTube Studio Beta di bagian dashboard. Oke guys, selanjutnya di bawah bagian kiri ada logo Note. Kalian bisa klik. Di sini berisi kumpulan-kumpulan audio yang bisa kalian download untuk dijadikan background atau sound effect. Dan di sini sudah pasti gratis dan bebas copyright. Di sini aku pengen mencontohkan untuk memutar salah satu dari backsound tersebut. Di bawahnya kalian bisa lihat ada tulisan Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video, yang artinya kalian bebas untuk menggunakan lagu tersebut untuk dijadikan backsound di video YouTube kalian tanpa syarat apapun. Terus gimana sih cara downloadnya? Di bagian kanan pojok itu ada tanda download atau logo download. Kalian bisa klik salah satunya dan secara otomatis lagu tersebut akan terdownload dan tersimpan di perangkat kalian. Di sini kalian juga bisa mencari di bagian filternya. Di sini ada gender, ada musik. Lalu ada alat musik, kalian bisa cari aja. Selanjutnya kalian juga bisa cari dari durasi. Lalu di sini ada yang perlu atribusi dan tidak perlu atribusi. Kita klik yang perlu dulu. Oke guys, kalian bisa lihat di sini ada tanda logo orang dalam lingkaran, yang artinya di sini kalian bebas menggunakan lagu tersebut tapi dengan syarat tertentu. Di sini kalian bisa klik salah satu lagunya, di situ ada ketentuannya. Ketentuannya yaitu kalian bebas menggunakan background tersebut untuk video kalian, tapi kalian harus menyematkan alamat dan lisensi dari video tersebut
ke description box di video YouTube kalian. Ini gampang banget, kalian tinggal copy aja. Di sini aku pengen coba copy. Kalau sudah kalian copy, kalian bisa menaruhnya di description box kalian. Kita klik juga, kita coba untuk yang lagu selanjutnya. Di sini juga ada lisensinya, kalian bisa copy kalau kalian mau pakai lagu tersebut. Lalu kalian sematkan di description box. Kita coba yang tidak perlu atribusi. Di sini perbedaannya di bagian downloadnya, di sampingnya nggak ada logo orang dalam lingkaran lagi. Kalau kalian pengen mencari lagu, di sini juga ada mesin pencariannya. Lalu di sini kita akan masuk ke efek suara. Di sini banyak sekali efek yang kalian bisa sematkan. Salah satunya adalah tanda bell atau klik mouse dan tanda-tanda lainnya. Dan ini kalian tinggal download aja sesuai dengan kategorinya. Kalian juga bisa cari. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian suka sama video ini. Thanks for watching, see you next video. Bye, assalamualaikum.